Jadi ini hasilnya teman-teman, sesudah di clear pakai Blinken. Ini hasilnya. Mantap ya teman-teman. Pertama kita siapkan dulu untuk thinner. Ini saya pakai thinner merek Bintang yang kodenya A, bukan A spesial, saya pakai A. Terus untuk yang kedua penggaris. Penggaris ini sudah saya nomori ya. Terus ini wadah buat mencampur cleaner sama thinner. Terus sama ini botol bekas gelas aqua. Untuk dosisnya kita simak ya. Untuk dosisnya yang pertama kita campur ini apa ini clearnya, clear Blinkennya, dosisnya sampai ke 5 cm. Ini ya teman-teman. Sampai ke 5 cm. Terus yang hankernya, head cleanernya juga sama 5 cm juga. Terus thinnernya juga 5 cm. Oke, jadi ini ya untuk dosisnya saya pakai 5 cm ke wadah bekas aqua. Terus jadikan satu. Kalau sudah dicampur, kita aduk. Ya, kita siapkan dulu medianya yang kita clear, usahakan bersih, dan kalau ada bintik-bintiknya kita amplas dulu. Kalau sudah siap, baru kita semprot anti goresnya. Thank you.
Jadi ini hasilnya teman-teman, sesudah di clear pakai blinken. Ini hasilnya. Mantap ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.